Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami. Kali ini saya menyajikan simulasi SKD part 3. Jadi sekarang lebih lengkap lagi, terupdate lagi, ada grafiknya. Jadi beda dengan versi sebelumnya. Jadi jangan lupa download dulu di pom deskripsi. Nanti ada tampilan seperti ini. Lebih simpel, lebih detail masalah statistiknya, ada grafiknya. Nah, kelulusannya berbeda dengan versi sebelumnya. Sebelumnya seperti ini. Lebih jelas, cuman belum ada grafiknya. Sekarang ada grafiknya, memudahkan kita yang mana yang lebih kita fokuskan. Kalau di sini kan yang perlu kita utamakan adalah TKP, karena TKP nilai grade-nya 1 sampai 5. Jadi di sub grafiknya pun kita tampilkan yang mana bidang-bidang tertentu yang kita belum atau lemah menguasainya. Nah, ini form soal yang biru ini yang kita jawab, yang kita beri jawaban. Jadi pengerjaannya semaksimal mungkin harus sesuai dengan yang sebenarnya ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita sampai mana ukuran atau nilai yang kita capai. Seperti biasa juga nilai waktunya 100 menit. Jadi sediakan stopwatch atau jamnya supaya nilainya yang kita dapat maksimal dan terus berulang-ulang ya. Nah, ini grafik kita tampilkan yang terjawab, yang salah, dan tidak terjawab. Dan ini grafik tiap bidangnya. Jadi di sini kita bisa memantau bidang mana yang lemah. Ini misalnya di sini kan berwarna-warna sesuai dengan bidangnya. Cuman yang ini kita konversikan 100%, walaupun jumlahnya berbeda, soalnya beda-beda tidak merata. Ini soal TKP. Sama juga nilainya 1 sampai 5. Jadi buat kalian harus benar-benar diisi semua, jangan sampai kosong. Nah, ini nilainya tercantum lebih lengkap. Nah, dan terus nanti kalau sudah selesai, tolong berulang-ulang lagi mengerjakannya. Karena inilah ini saya kesimpulkan dari tryout yang hoax. Setelah ini seperti biasa kita menyajikan kunci jawabannya. Jadi kalau nanti kecepatan bisa di pause dan jangan lupa subscribe channel kita agar bisa berkembang lagi, dan jangan lupa loncengnya serta like dan komennya apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.